Assalamualaikum sedulur pecinta bis Sinar Jaya Pul Tanjung Priok. Biasanya di grup Facebook itu banyak yang mempertanyakan, apakah naik bis Sinar Jaya itu harus menggunakan surat ini itu. Ini saya mau konfirmasi dengan Om Gondrong, agen bis Sinar Jaya Tanjung Priok. Nanti disimak lur, biar jelas dan gak ragu-ragu kalau mau datang. Kebetulan nih sore ini Tanjung Priok hujan lebat. Om, ini tak koni ki om. Om Gondrong naik numpak Sinar Jaya kan agak sih tak kon nggo surat-surat apa ora kepriwe? Nggo surat tanah. Serius ya? Surat mobil. Cukup kepriwe syaratnya om? Gawa duit. Cukup gawa duit, ora usah bingung surat-surat ini tuh. Ora usah rewel gawa duit, tuku tiket numpak botol. Oke. Nek ana surat tanah karo sertifikat. Nah, surat tanah karo sertifikat kuwi jare Om Gondrong. Kali ini nyong arep numpak Sinar Jaya. Medune aja barang tapi melu arah Purworejo karo tiket 140, guys. Plus oli mangan. Oli numpak. Oke bisa ge. Dari terminal Tanjung Priok. Oke, penumpangnya wis mulai mandan akeh, guys. Ke udane si rintik-rintik dadi para calon penumpang mandan terlambat. Pasukan Sinar Jaya, guys, Tanjung Priok berangkat malam. Bismillah, artise pantura siap diberangkatkan, guys. Moga-moga lancar. Permisi, Dek. Dia orang terkenal kayak gitu. Kalau video